Kalau dari kan ada kita ikut di beberapa cabang, kita menjadi juara umum juga. Salah satunya nih bersama tim Valorant. Jadi buat e-sport kita sangat senang juga sih bisa menjadi juara umum. Gitu. Oke, juara umum ya. Untuk capaian emas medali lainnya ini ada berapa? Untuk emas kita ada 3 emas, 2 silver. Wow. Kayak gitu. Luar biasa, cabang olahraga e-sport ini merupakan cabang olahraga yang cukup baru ya di SEA Games ini. Ada berapa atlet sih kemarin yang ikut turun di cabang olahraga e-sport ini? Oke, kurang lebih sekitar ada 40. Oke. Baik, nah hari ini juga ikut merayakan pesta keberhasilan olahraga SEA Games begitu. Tanggapan dari teman-teman e-sport sendiri seperti apa? Yang pasti mungkin ini pertama kalinya kita juga, mungkin dengan ini kita lebih merasa mungkin diapresiasi mungkin ya. Jadi ya pasti anak-anak juga seneng sih. Seneng gak teman-teman? Senang.